kita mau buat ikan barakuda bumbu kuning. Taburi ikan barakudanya. Jadi. Udah jadi nih family lover. Wangi banget. Kembali lagi bersama kita di Family Diary. Jadi kali ini kita mau buat apa, Teteh? Kita mau buat ikan barakuda bumbu kuning. Dan untuk bumbunya apa, Gini? Bumbunya gampang banget loh. Ini dia nih, ada daun jeruk, ada kuning, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada daun salam, ada sereh, kemudian ada cabe rawit. Terus ada bawang putih, ada jeruk nipis, santan, kemiri, bawang merah. Ini penyedap, aku pakai kaldu jamur, tapi kalau nggak suka boleh di skip ya. Ini ada garam. Ini lada dan ini gula. Ini dia nih, ikan barakuda. Pertama-tama kita taburi ikan barakudanya dengan garam secukupnya. Ya, kita aduk-aduk dulu supaya garamnya merata ya. Terus kita masukin jeruk nipisnya. Nah, kalau kita udah kasih garam dan jeruk nipis, proses selanjutnya kita goreng dulu ya dengan minyak yang tidak terlalu banyak supaya bau amisnya hilang. Kita masukin ya ikan barakudanya, minyaknya nggak usah terlalu banyak. Digoreng sampai agak kecoklatan ya, tidak usah terlalu kering. Ini tujuannya buat ngilangin bau amisnya. Dan untuk bumbunya apa aja nih, Teh? Ya, bumbunya kita masukin dulu ya. Kita chop-chop dulu. Bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini kemirinya di itu dulu ya, Teh? Digoreng dulu ya, biar dia nggak kecium baunya. Kita kasih 2 sendok minyak goreng ya, iya, untuk memudahkan si bumbunya halus. Kita bisa gunakan minyak bekas menggoreng ikan untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan ya, Mams. Tumis bumbu hingga harum. Kemudian, kita bisa masukkan daun salam, sereh, dan cabai rawit.
Tambahkan air kurang lebih 500 ml. Dan masukkan penyedap, garam, serta gula. Kalian bisa icip rasa ya. Kita masukin ikannya satu persatu. Santannya terakhir aja ya, biar nggak pecah. Sekarang kita masukkan santannya ya, soalnya udah mendidih. Asam Jawa secukupnya aja ya, kita masukkan. Bumbu kuningnya wangi banget. Sahabat mencoba ya, family lovers, dijamin lezat toh. Untuk detail resep akan kami kasih di deskripsi. Jangan lupa tonton sampai habis ya, dan share. Selamat mencoba. Dadah.